Memandangkan ramai yang minta aku untuk cuba makan Maggi pedas gila ni, jadi atas hasil usaha dan juga kesungguhan kita orang mencari Maggi pedas yang susah gila nak jumpa ni, akhirnya kita dapat juga beli Maggi pedas gila perisa tom yam. Rupa-rupanya dia adalah mi goreng. Kan dia macam Maggi berkuah tu kan? Kali tengok mi goreng pula. Okeylah, tak apalah, mungkin macam ni lah kot. Jadi, untuk satu cup ataupun satu bowl Maggi pedas gila, mi goreng perisa tom yam ni, harga dia dalam RM2.80, something like that, okay? Jadi, dia nampak lebih meyakinkan lah berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni, pedas letup lah apa benda lah kan. Tapi ini nampaknya macam betul pedas je. Tak nak buang masa, kita nak cuba makan sendiri. Tapi sebelum aku makan Maggi pedas gila ni, kita ada buat preparation, kita panggil. Nampak tak? Ini. Ini in case lah, in case berlaku kita panggil apa, kebakaran ke apa ke, kita ada kita punya bomba di situ, okay? Jadi sekarang kita nak cuba makan lah. Ni dia kita punya Maggi pedas gila. Elok tu dia, elok. Dia punya colour memang merah menyala. Hui. Tapi dia macam kosong sikit lah, dia tak ada macam sayur-sayur ke apa ke. Tapi sebelum aku makan tu, aku bubuh dulu ubat bonjela ni sebab aku ada ulcer. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu lah mah pedas ke tak ni, tapi kita cuba lah. Kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Pedas weh. Weh, masuk mulut tu rasa pedas, ya Allah ya Tuhanku. Sekali lagi. Dia masih kunyah tu, mah tak rasa pedas mah bila dah memang kau dah habis kunyah tu, ya Allah pedas dia. Daripada lidah aku mah, bibir aku sampai kena tekak ni, pedas ni. Ni baru dua suap ni, mana habis kan ke tak ni mah? Dia bila kau makan Maggi tu, kau tak rasa pedas langsung tau. Dia punya pedas tu datang bila kau dah telan Maggi tu, itu yang kau hajar tu. Ini pedas neraka ni mah. Kau nak try mah? Kita bagi ya mah try. Kalah samyang. Tak rasa kan? Tak rasa kan? Aku tunggu jap lagi. Lebih sedap. Dia pedas. Lepas telan tu. Dia lepas kau telan Maggi tu, dia punya pedas tu macam cengkam kau punya. Geram ah. Dia pedas sedap kan? Dia kita panggil ni. Dia pedas gian lah. Nama baru pedas gian. Bila kau makan Maggi tu, kau boleh rasa macam dia macam slight manis sikit lah. Tak boleh rasa pedas tu. Tapi pedas tu datang bila kau, bila kau telan. Allahu Akbar. Jadi bagi perencah tadi mah tau. Perencah tu aku bubuh sikit je mah. Sikit je bubuh aku berpencah tu. Aku tak tahu kalau bubuh banyak macam mana rasa. Pedas. Tapi dia nak lagi tu yang kau hajar tu. Ini 4 kali ganda dia pedas daripada sambiang ni weh. Astaghfirullahaladzim. First time aku makan benda pedas macam ni mah. Puas hati. Jadi aku boleh dapat satu conclusion sini. Bahawa Maggi pedas gila mi goreng tom yam ni memang betul-betul pedas. Berdarah lidah, berdarah mata. Tak boleh nak cakap ni boy. Kalau korang tak percaya, kau boleh cuba sendiri. Tapi nasib baiklah kalau kau dapat dapat jumpa ni, okay, nasib kau baiklah. Tapi aku nak cari benda ni, tak boleh cakap. Tapi kalau kau jumpa, beli lah, makan lah, try lah. Jadi untuk RM2.80 kau dapat semangkuk Maggi pedas gila yang memang betul-betul pedas hanat ni. Apa lagi kau nak, kau makan je lah. Lepas tu tak boleh cakap. Gila mah. Gila. Aku pedas.